Match. Okay, kita teruskan dengan sebelum ni kamu dah tengok faktor, kita teruskan dengan gandaan. Apa dia gandaan? Gandaan ialah apa dia gandaan? Dah belajar belum? Dah belajar dah. Kamu benda yang kamu tengok ni semua dah belajar. Gandaan ialah senyap. Gandaan bagi dua. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Gandaan bagi enam. Enam, dua belas, lapan belas, 24 dan seterusnya lah. Itu adalah gandaan. Gandaan bagi 2. Gandaan bagi 6. Okey. Gandaan keempat bagi 2. Yang lain apa? Diam. Gandaan kedua bagi 6. 12. Gandaan sepunya bagi 2 dan 6. Ada lagi? Gandaan sepunya bagi 2 dan 6. Dia akan ada banyak. Kalau kita tengok yang ini kita ada 6. Okey, kalau kita teruskan lagi. Kalau kita teruskan lagi yang ini 12, 14, 16. Okey. Kita ada lagi gandaan sepunyanya adalah 12. Okey, jadi kalau kita tengok nombor tu, gandaan sepunya bagi 6, bagi 2 dan 6 adalah 6, 12, 6 dan 12 lah. Kalau dalam yang saya buat ni, dalam contoh yang saya buatnya, itu adalah gandaan sepunya. Okey, kalau GSTK, gandaan sepunya terkecil. FSTB, ganda faktor sepunya terbesar. Jadi kalau GSTK bagi 2 dan 6, jawapannya kita dah tahu gandaan 2, 2, 4, 6, 8, 10 sampailah. Okey, sudah. Okey. Saya berhenti sini lalu. Gandaan sepunya bagi 2 dan 6 sama dengan 6, 12. Okey. Itu gandaan sepunya bagi 2 dan 6. Kalau gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 6. Tengoklah yang mana yang paling kecil antara 6 dengan 12. 6 kan? Jadi 6 lah. Sama dengan 6. Itulah perkaitannya. Boleh? Boleh? Boleh ke tak boleh? Match? Okay. Soalan saya seterusnya. Soalan saya yang seterusnya. Adakah 56 ialah gandaan bagi 7? Ya atau bukan? Adakah 56 ialah gandaan bagi 7? Bukan, sebab saya tak hafal sifir je. Itu sebab saya cakap bukan. Ya. Ya ke bukan? Ya. Ya ke bukan? Ya. Ya ke bukan? Ya. Sebab apa ya? Sebab apa ya?
Sebab apa ya? Saya dah bagi dah. Saya dah terangkan semalam. Sebab apa ya? Kerana 56 boleh dibagi tepat dengan 7. Ha, itu ledenya. Adakah 4 ganda adalah adakah 4 adalah gandaan bagi 2? Sebab empat boleh dibagi tepat dengan 2 lah. Adakah 5 adalah gandaan bagi 2? Sebab itulah jawapannya. Dah habis. Selesai. Okay. Sebutkan 3 gandaan pertama bagi 12. Sebutkan 3 gandaan pertama bagi 12. 12, 24, 36. Masih lagi terhege-hege tengok belakang buku sebab tak hafal SCP. Tu bukan masalah saya lah. Lantak kamu lah. Nak hafal ke tak nak hafal ke, dunia kamu. Saya ajar je. Okay. Boleh. Kalau saya tukar ni 24 ambil kalkulator buat macam type chatting. Gitu. Okey, itu adalah gandaan.